kembali menemani Anda dalam WIB Waktu Indonesia. Bercanda! Sebelum saya memanggil motivator saya ingin menyapa dulu teman-teman yang hadir di studio pada malam hari ini. Apa kabar semuanya? Baik! Tapi ini semuanya pasti sudah siap dong untuk bertemu dengan motivator saya. Siap. Kalian sudah merindukan dia? Sudah ingin mendengar celotehan-celotehannya? Langsung saja kita panggilkan, ini dia, Cak Lontar! Apa, Cak? Saya akan membahas sesuatu yang selama ini belum pernah ada yang membahas di Inggris. Di Inggris, ya. Ya. Kenapa jauh banget di Inggris harus? Karena kalau Indonesia dekat. Oh iya, betul ya. Saya pilih Inggris karena jauh. Ya. Saya ingin bicara tentang mujur. Tidak ada satu pun. Di Inggris nggak ada mujur, iya, Pak. Ada, makanya nggak pernah dibahas mujur. Ya kan, maksudnya nah, di sana bahasanya beda, Pak. Ya ini mujur. Dalam KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Itu artinya bernasib baik. Nasib. Contoh orang mujur adalah Anda. Mereka, kenapa Anda mereka? Ini orang mujur karena bisa mendapatkan motivasi pencerahan dari saya langsung. Wah, iya. Aduh. Benar sekali loh. Wah, dia betul-betul mujur sekali mereka ya. Nih ya. Mereka bukan pamer. Banyak yang pengin mendapat pencerahan dari saya, tapi saya kadang-kadang waktunya yang gak tepat, saya gak bisa. Anda beruntung sekali karena bisa langsung mendengar dari saya. Dan saya juga mujur. Kenapa, Cak? Karena masih ada yang mau mendengarkan pencerahan saya. Kita ini sama-sama mujur. Kita bisa gak cari tahu kemujuran seseorang? Nah, kalau untuk melihat orang ini mujur atau tidak, nah itu baru ada indikasinya. Ada? Ada. Caranya? Caranya dengan TTS, kita bisa tahu orang mujur atau tidak. Wow, gitu. Benar sekali itu. Karena kita akan mengajak kalian bermain dalam TTS. Teka-teki, sorry. Baiklah, Cak. Sebelum kita mengajak para peserta kita untuk bermain TTS dan juga pemirsa di rumah, tentunya kita juga punya hadiah nih, Cak. Ya. Bagi pemirsa di rumah ada 500 ribu rupiah dipotong pajak dari WIB. Jawab pertanyaan kita, jawabannya ada 9 kota. Ya, 9 kota huruf ketiga L. L. Pertanyaannya, selain film Indonesia, Korea, Bollywood, kita juga bisa menonton film titik-titik-titik. Itu kalau di bioskop ya. Betul, nah nanti kita akan memberikan jawabannya di akhir acara melalui Twitter ya, Cak. Ya, kirim jawabannya ke @WIB_ dengan hashtag WIB_mujur. Oke, kita kasih tepuk tangan. Nih, sekarang sudah ada Bedu, Pepi, dan Kang Denny nih, Cak. Nah, Kang Denny tampilnya lain ya. Iya, hari ini loh, colorful sekali ya, candy-candy gitu warnanya. Anak sekarang. Hah? Anak sekarang? Supaya lebih mudaan dari usianya, makanya pakai pakaiannya kayak gini. Emang anak sekarang pakai pakaian gini enggak juga? Malah enggak ada. Enggak tuh, mereka enggak ada yang begitu. Kalau anak-anak Indonesia jarang ya. Kalau misalnya kalian ke Ciputat, banyak yang kayak gini. Apa bedanya sih Indonesia sama Ciputat? Saya kirain awalnya Chicago atau kemana, ya. Ciputat. Iya. Kenapa saya bicara masalah Ciputat? Karena kemungkinan besar Ciputat itu akan memisahkan diri dari Tangerang. Dia akan membuat provinsi sendiri. Tapi dengar-dengar Kang Denny ini punya saudara kembar ya? Oh ya? Iya. Kok saudaranya gak dengar? Kalau saya sih gak punya saudara kembar dengan badan saya seperti ini, saya mempunyai saudara kembung. Enggak, karena bintang tamu kita ini ternyata itu punya hubungan erat dengan Kang Denny. Hah? Iya, ini dia punya hubungan baik dengan Kang Denny dan kebetulan mirip sekali dengan saya. Ayo langsung diundang, siapa ini? Langsung saja kita panggilkan, ini dia, Denny Sumargo! Denny Sumargo, apa kabar? Hai,
Denny ini baru pertama kali ikutan TTS. Ah. Kita harus jelasin peraturannya dulu, Cak. Nah, gini, Denny ini pertama kali ikut, aturannya sederhana seperti mau ngisi TTS pada umumnya. Betul. Ada kotak kosong, kita beri pertanyaan, dijawab sesuai jumlah kotaknya. Jawaban benar satu nilai 100, jawaban salah tidak mendapat nilai, tidak menjawab berarti tidak tahu, mengganggu ketertiban kuis dikurangi 50. Ya. Paham ya? Baik. Nah, udah siap kedua tim? Abas nih, Pep. Abas kenapa tuh? Satu anak basket, dua anak baskom. Kita berdua nih Abas, dia Abis. Kita lihat, Pep. Kita buktikan ya, Cak ya. Siapa yang akan menang, tim A atau tim B? Kita kasih semangat dulu. Ya, kita beri semangat. Dan kita akan tahu hadiah apa yang dibawa pulang oleh pemenang. Silakan, Bung Alex. Teka-teki sulit dan kuis psikologi sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, hadiah sepatu yang dipersembahkan oleh Motor Rakit. Mokit, satu-satunya motor yang ban, mesin, jok, karburator, dan bagian-bagian lainnya dijual terpisah. Dan Anda rakit sendiri. Silakan bawa pulang. Hadiahnya sepatu. Nah, enak banget sih, Pak. Tuh ditunggu aja, adanya apa gitu. Sepatu. Cah, itu sepatunya sepatu mahal, Cah. Tapi kayaknya sepatu mahal, Pak. Itali, kayak bukan Itali itu. Orang kan hubungannya adalah dengan motor. Misalnya sepatunya motor. Itu sepatu biasa. Ya, tapi jangan jawab. Kadang-kadang gambar dan ini gak sesuai. Iya. Pasti setiap, emang pernah sesuai, Pak? Gak pernah sesuai, kan? Iya. Dan kita gak kapok-kapok lagi ikut terus ya. Lancar, langsung aja kita buka ya. TTS-nya, Cah. Ini dia, TTS kita. Kita akan buka mujur. Mujurnya di mana? Di manakah mujur berada? 5 menurun. Oh, 6 menurun. Di 6 menurun. Kita beri kesempatan duo Denny dulu untuk memilih. 3. Nomor berapa yang akan dijawab? Dua dribble dong kita, ya. Ya punya dong, lewat gua. Pasu dari perut itu banyak jatuhnya. Dua dribble. Diam, dua serigala. 3 mendatar. 3 mendatar. Perhatikan baik-baik pertanyaannya. Yap. Seorang pejabat. Ini adalah 7 kotak ya. Huruf keempat U. Seorang pejabat akan terkena masalah kalau tersangkut. Korupsi. Tersangkut. Korupsi. Yes! Korupsi. Kita lihat. Benar. Bukan begitu. Lu benar. Jangan dengerin dia. Dia benar. Aduh. Nih, kalau dia maksudnya tuh. Kalau ke semua, bukan hanya pejabat. Yang tersangkut yang bisa dijaring. Misalnya apa. Nah ini. Sama-sama kayak jaring lah apa gitu. Masa jaring orang pejabat tuh sejaring. Maksudnya jaring kan gak masuk. Tapi Kang itu korupsi. Kita uji. Jawaban logis nih. Baik, kita lihat. Seorang pejabat akan terkena masalah kalau tersangkut korupsi. Benar itu, Pak. Pasti, Pak. Apakah itu jawabannya? Korupsi. Aduh. Oh, salah lagi. Jawaban tuh. Salah. Salah. Tim B mungkin bisa merebut. Kita lempar ke tim B. Oke. Diulang lagi, Pak. Seorang pejabat akan terkena masalah kalau tersangkut bajunya. 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 Tiba-tiba nyangkut. Kita lihat apakah seorang pejabat akan terkena masalah kalau tersangkut bajunya. Salah juga. Saya jawab berikutnya siapa kurang ini? Kurang sedikit. Kita buka. Kita buka. Seorang pejabat akan terkena masalah kalau tersangkut. Paku. Oh. Jemuran. Emang pejabat pakaian nyakut jemuran? Bahkan. Pejabat sejak kapan dia jalan di tengah-tengah jemuran? Jalan setelah jemuran. Kapan? Ya kali di rumahnya. Nah itu tahu ya, tapi iya oke. Cuman kan kalau tidak hanya pejabat, Pak, meskipun yang biasa pun kalau kesangkut jemuran ya pasti masalah, Pak. Nah, apalagi pejabat kan? Heeh. Ajudannya enggak ngasih tahu ada jemuran. Tapi Pak, masalah. Terus pernah ada berita headline nih, berita-berita udah, gitu. Iya. Ngalah. Seorang pejabat anggota dewan tersangkut jemuran. Dan masa lu terima pejabat disangkut jemuran? Ah, kita terima. Lu udah nipu tadi suruh gue jawab korupsi. Masih pemanasan. Ya,
kita beri kesempatan tim B sekarang. Tim B, Bedu dan Pepi, nomor 7. Berapa? 7 menurun, Pak. Tim B. Lu jangan ngikutin gua, lu. Gua 7 menurun, kita ya. Kita manut sama yang senior. Ya, kita ya, senior ya. 7 menurun, Pak. Lu kayak gak kreatif, lu. Nyari itu aja, omongan aja gak kreatif. Masih. Plat nomor tahu kan? Tahu. Kalau yang dikeluarkan oleh Samsat untuk kendaraan, roda 2, roda 4. Samsat. B! Bos! Oh, Jakarta. Biar jelas. Biar Bekasi. B adalah tanda untuk kendaraan yang berasal dari... Jakarta. Hah? Udah segitu dong pada ya, gue datang sini sabar loh, lama-lama emosi gue. Jawabannya apa? Belum tuh. Belum, dijawab dulu tim B silakan. B berasal adalah dari... tanda untuk kendaraan yang berasal dari... Lanjutkan kalimat ini nih, berasal kemarin. Dari kemarin, Pak. Dari kemarin. Dari kemarin, Pak. B adalah... Dari kemarin Jakarta. B adalah tanda untuk kendaraan yang berasal dari kemarin. Iya, dari kemarin, Pak. Dari kemarin ada, Pak, soalnya. Dari kemarin saya lihat. Apakah itu kemarin? Oh, bukan. Apa-apa. Net. Yang penting kita leset jauh lah. Iya. Jakarta aja, Pak. Ya dengan itu ya. Dua deh ini silakan. Ini boleh sambil dipikir cara penonton boleh mencari. Dari mana? Dari datangnya. Dari mana aja lah? Ya. Dari mana aja? Dari mana aja? Ya. Baik, mana kita lihat. Iya. B, bisa dari mana aja? B adalah tanda untuk kendaraan yang berasal dari mana aja. Apakah itu jawabannya? Dari mana aja? Bukan. Salah. Terus jawabannya? Ini. Oh, bisa sekarang. Buka. B adalah tanda untuk kendaraan yang berasal dari... Dari alfabet. Bisa kan? Boleh. Kalau saya sebutkan B itu bukan huruf. Selama sejarah nih plat nomor dikeluarin, Pak. Ada enggak yang menjawab ini, Pak? Ini D dari Bandung, L dari Surabaya. Kalau B dari mana? Dari alfabet. Kan enggak ada, Pak. Bapak tadi mendampingkan kata B, B itu dengan kendaraan, bukan dengan huruf. Ada kendaraan alfabet, saya tanya, Bapak. Ada tidak kendaraan alfabet? Kalau alfabet, kendaraan jenis apa itu? Cukup, Pak. Kesel. Eh, Pak, jawab dong. Jawab, Pak. Aja. Gak ada yang protes, ya, Iren. Ini protes, Pak. Protes ini. Bapak kuping batetelan sih, gak kedengeran, Pak. Bapak kalau kuping dalam isi nastar begini nih. Gak denger siapa ngomong. Isi apa? Isi nastar. Mau teriak nih, mau ngegas di rem. Aneh lu, kenapa kesana? Lebaran udah selesai. Coba korek isinya apa tuh? Bapak kalau udah makan Musdalifah begini nih. Nazar. Itu nazar. Saya udah anak kayaknya salah terus gue dari tadi. Sabar, Pak. Ben, lu tunjukin deh, lu kan atlet, cerdas, berprestasi. Masa lu dibodoh-bodohin, lu mau aja? Ayo dong. Marah dong, Ben. Saya marah ya? Marah. Bapak yang benar, saya atlet berprestasi lu, Pak. Pak. Terus nuntut apa ke saya kalau atlet? Emang saya Menpora. Maaf, Pak. Bener dia. Jangan provokator. Kalau mau protes dulu, jangan suruh-suruh orang. Lu kan gua suruh protes, bukan gua suruh minta bonus. Salaman lagi. Kok gua salaman ya? Baik, kita beri semangat. Kalau misalnya ini harusnya alfazet, Pak, bukan alfabet. Kalau loh, dari A sampai Z, berarti alfazet. Oh iya. Ini kenapa jadi alfabet? Berarti cuma A sama B. Karena B, jadi B, alfabet. Karena yang ditanya B. Pak, hati-hati loh, Pak. Apa yang gak kepikiran sama gue? Lima. Saya tadi dua mendatar. Udah kan tadi saya sebutin ya, dua. Dua mendatar. Wah, ini tentang... fauna. Ya, 6 kota. Enggak bakal ada hubungannya gue ya. Dua mendatar fauna. Fauna. Ya, ini tentang huruf fauna. Kelima. Pikir itu fauna mau Bu Una, mau si Una enggak akan yang hewan. Kenapa gue? Hewan. Bapak nanya apa panggil orang? Hewan kan fauna. Tadi Bapak hewan. Beda tuh intonasinya. Oh, sembarang. Ini sudah enggak. Hewan yang digunakan petani untuk membajak sawah. Oh. Dua mendatar. Hewan yang digunakan petani untuk membajak sawah. Pengennya kerbau nih orang di jawabannya. Kerbau. Kita jawab. Ya. Ternak.
Ternak. Oh iya. Kita lihat. Akhirnya jawaban lu. Belum tentu. Belum ya. Hewan yang digunakan petani untuk membajak sawah, apakah ternak? Jawabannya setelah yang satu. Banyak tuh berarti bukan hanya kerbau aja, bisa iya. Apa aja, banyak. Tapi kecoa gitu nanti banyak. Bisa ada banyak sawah. Tapi maksudnya bukan jenisnya ya, enggak harus banyak itu, enggak semuanya. Lu enggak ngerti sih.